Sektor properti. Hasil survei harga properti residensial Bank Indonesia mencatat penjualan properti residensial meningkat pada kuartal 1 2021. Ya, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya menyatakan penjualan properti residensial tumbuh 13,95% secara tahunan pada kuartal 1 tahun 2021 ini. Pencapaian ini pun lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal 4 tahun lalu yang terkontraksi sekitar 20,59% secara tahunan. Erwin menambahkan, peningkatan penjualan properti residensial tersebut terjadi pada seluruh tipe rumah. Sementara dari sisi harga, hasil survei mengindikasikan harga properti residensial tumbuh terbatas pada kuartal 1 tahun ini. Ya, perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan indeks harga properti residensial kuartal 1 2021 yang sebesar 1,35% secara tahunan atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 1,43% secara tahunan.